sampailah pada nikmat bersama isteri, lagi nikmat dalam jamban bila dah keluar lepas tu, oh lega. Itu nikmat sini sampai tahap tu, itu kita panggil nikmat yang seni-seni, halus-halus. Juga aku mulailah risalah ini, katanya bermula lafaz Allah itu. Allah kan bismillah tu, ada lafaz Allah tu ialah nama bagi zat yang wajibal wujud. Allah ni nama zat hak wajibal wujud. Kita ni bukan wajibal wujud. Kita ni jaizal wujud. Boleh ada, boleh tak ada. Bila kita sebut saja nama Allah, zat yang wajibal wujud, yang memiliki semua sifat kesempurnaan, dan Rahman dan Rahim itu sifatlah keduanya. Sifat bagi siapa? Bagi Allah. Maka telah lalulah makna keduanya. Makna Ar-Rahman tu yang menganugerah nikmat besar, makna Ar-Rahim anugerah nikmat kecil. Dan kata Kil, kata setengah pendapat pula, Ar-Rahman itu pemurah dalam dunia ini, memberi rezeki akan segala hamba yang mukmin dan kafir manusia. Tak kira dah Ar-Rahman tu, tak kira dah kau Islam, kau kafir, kau siapa, habis semua dapat rezeki. Dan jin lain daripada keduanya, daripada sekalian isi darat dan isi laut. Itu Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, Rahim itu artinya amat mengasihani pada memberi rahmat yang sempurna akan sekalian hambanya, hak mukmin saja. Kat mana? Di dalam akhirat. Maka Rahman itu khas. Jadi kalau begitu, Ar-Rahman ni dia luar. Pasal Rahman Rahim ni asal kata dia sama. Rahimah. Rahimah maknanya pengasih dah, penyayang sama. Cuma bezanya Rahman tu, kalau kita tolak alif dengan lam tu, dia lima huruf. Roha, mim, alif, nun. Rahim, roha, ya, mim, empat huruf. Ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Bertambah huruf, bertambah makna. Dia kaedah dia gitu. Kerana Rahman ni lima huruf, dia mengisyaratkan luas rahmat Allah. Untuk siapa ni? Untuk dunia. Dunia ni kau kapi ke, kau Islam ke, kau sembah Allah, tak sembah Allah, makan, beranak, kahwin, nikmat semua dapat. Tapi kat akhirat besok, Ar-Rahim. Tuhan pilih orang beriman je. Dia tak semua. Lepas tu dia empat huruf je. Habis. Ini satu. Ini kalau kita belajar kitab ni lah, dia hurai satu-satu. Dulu kita belajar basic, ni dah masuk medium lah, pertengahan. Dan dia kata lagi, Rahman itu khas pada lafaznya. Apa makna khas pada lafaz? Yakni tertentu pada Allah Ta'ala, tidak harus disifatkan dengan sifat Rahman itu yang lain daripadanya. Nama Ar-Rahman ni khas untuk Allah. Tak boleh buat nama anak siapa? Nama anak Rahman. Nama Rahman tadi kena Abdul Rahman. Kerana Allah dengan Rahman, dua lapan ni khas untuk Allah. Tak boleh buat nama ke anak. Ada dalam kitab tu satu kisah dulu. Dia buat nama anak dia Allah. Besok dia sambar peti. Mati angus. Yang buat nama Allah, Allah Abdullah, Abdul Rahman. Sebab dia khas pada lafaz, yakni tertentu pada Allah, dan tidak harus kita sifatkan Rahman tu lain pada daripada Allah. Tak boleh. Khas. Dan am pada maknanya. Makna dia am, yakni melengkapi sekalian mukmin, sekalian kafir. Adapun Rahim itu am pada lafaznya. Kalau Rahim am, lafaz yang am, boleh bagi pada Nabi pun ada nama Rahim ni. Wahual ghafurur rahim.
Ar-Raufur Rahim, boleh? Ar-Rauf Ar-Rahim tu salah satu daripada nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh disifatkan pada Nabi, boleh disifatkan pada makhluk. Rahman tak boleh, Rahim boleh. Dan boleh nama nama anak tu Rahim, dia tak boleh nama Abdul, tak apa. Tak salah, harus. Nama saya pada Allah dengan Ar-Rahman boleh pakai. Nama siapa? Rahim, tak ada Abdul Rahim, tak apa. Nama siapa? Nama Halim, tak ada Abdul Halim. Boleh, tapi baguslah kalau ada Abdul tu. Abdul tu bagus. Hamba hamba Allah yang bersifat Halim. Hamba Allah, Tuhan yang bernama Rahim. Boleh. Tapi kalau tak bubuh tak apa. Tapi Allah dengan Ar-Rahman tak boleh. Khas untuk Allah saja. Jadi Ar-Rahim ni am pada lapas umum, yakni disifatkan Rahim itu yang lain daripada Allah pada majas, dan khas pada maknanya. Kalau tapi makna Rahim ni khas tertentu pada sekalian hamba yang mukmin pada akhirat. Ini tafsiran tentang Bismillahirrahmanirrahim. Takbir ini. Aku mulailah kitab ini katanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan Alhamdulillah aku mulai kitab ni. Kerana memelihara, aku mulai juga kitab ni dengan Bismillah, dan aku mulakan kitab ni dengan Alhamdulillah. Apa sebab? Kerana nak pelihara akan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis tu? Bermula tiap-tiap pekerjaan, kullu amrin, yang mempunyai cita-cita, zibalin, yang tidak dimulai padanya dengan Bismillah, la yubda'u bi Bismillah, fahuwa abtar, maka iaitu putus. Apa makna putus? Kurang berkat. Dan pada satu riwayat lain, yang tidak dimulai dengan Alhamdulillah, maka putus berkat. Jadi ada dua hadis. Hadis tentang mula sesuatu ni dia ada dua, malahan sebenarnya tiga. Hadis pertama, kullu amrin dhibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar. Apa saja urusan kita buat yang ada tujuan yang baik, tak kita mulai dengan Bismillah, puntung abtar, aqta', tak ada berkat. Satu lagi riwayat, tiap-tiap pekerjaan, kullu amrin dhibalin la yubda'u bil hamdalah, tak mula dengan Alhamdulillah, fahuwa abtar, tak ada berkat. Habis macam mana ni? Kalau kita mula dengan Bismillah, nanti dah tak beramal hadis kata mula dengan Alhamdulillah. Kalau kita mula dengan Alhamdulillah, terlepas pula hadis Bismillah. Mula dulu sekali. Nak mula apa? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nak minum? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nak makan? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Dapat dua pahala sini. Tapi ada satu lagi hadis. Hadis ketiga, kullu amrin dibalin la yubda'u bi zikrillah fahuwa abtar. Tiap-tiap pekerjaan yang baik-baik tak mula dengan zikrullah, maka tak ada berkat. Disebabkan ada hadis nombor tiga ni, tak mesti dengan Bismillah, tak mesti dengan Alhamdulillah. Kita mula Subhanallah, boleh juga. Kita nak mula dengan Allahu Akbar, boleh juga. Atas zikir boleh juga. Walaupun tak baca Bismillah, sebab ada hadis nombor tiga ni. Al-muqayyad idza ta'addada yuhmalu 'ala al-mutlaq. Bila yang berkait tu dah banyak, ditanggung atas yang mutlak, zikir cukup. Tapi walau bagaimanapun, yang masyhur, yang biasa kita amal, kita mula dengan Bismillah. Sehingga kalau kita terlupa nak mula dengan Bismillah, hendaklah kita baca Bismillah awalahu wa akhirahu. Dan setengah riwayat menyatakan bila kita baca tu, bila kita tak baca Bismillah, syaitan makan sama. Kita makan, dia pun makan. Ngap. Kita tak tahu tu, dia pun makan sama. Kalau kita mula Bismillah, dia tak makan. Itu yang ada cerita syaitan gemuk, syaitan kurus. Itu kisah benar ni kita. Satu hari syaitan gemuk jumpa syaitan kurus. Yang gemuk ni dengan badan gemuk gedempol,
pakai baju cantik, seluar cantik. Yang seorang ni koyak rabak, telanjang, badan kuah kering, mata cengkung. Setan gemuk pun tanya pada setan kuah. Kau ni gemuk semacam tak pasal. Hai tuan aku, bila dia makan dia tak baca bismillah. Bila dia makan dia tengok dia terus tanya dia tak ada bismillah dah. Atau aku boleh makan ni? Ni baju cantik-cantik ni. Hai tuan aku, kalau pakai baju tak ingat dah. Dia lawa je, dia tengok cermin dia pakai. Macam itulah dia buat. Itu sebab aku mewah. Engkau kenapa kurus? Itulah. Aku baru nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh makan. Tak boleh nak makan. Aku nak pakai baju je, dia bismillahirrahmanirrahim. Dah tak boleh pakai. Sebab tu salah satu sebab dalam kitab kata lah. Kenapa baju cepat lusuh, pakai baju tak baca bismillah. Sebab dia pun pakai juga. Secara maknawi, dia pakai juga. Tak percaya, cuba buat test dua baju. Satu baju pakai baca bismillah, satu tak baca bismillah. Ustaz, saya punya tak ada beza. Kenapa? Semua tak baca bismillah. Memanglah tak nampak. Semua tak baca. Cuba test. Satu baca, satu tak baca. Menangis setan kuah. Baik. Kemudian apa makna tak ada berkat? Kadang-kadang orang tak faham ni. Berkat apa dia? Berkat ni ziyadatu khairin ilahin. Itu makna berkat. Bila orang tanya, ni makan ada berkat? Maknanya makan itu ada bismillah, ada ziyadatu khairin ilahin. Bertambah kebajikan bangsa ketuhanan. Bertambah baik yang bangsa ketuhanan. Apa maksud dia? Bila dia makan nasi, kadang-kadang sikit dah kenyang. Lepas tu dengan tenaga yang dia dapat ni, dia rasa nak pergi semayang, dia nak pergi berzikir, dia nak pergi bersedekah. Itu maknanya makanan yang dia makan ni berkat. Makanan tak berkat macam mana? Bila dia makan tambah ngantuk. Mas yang nak kalau kena tauhid, oh sedap. Tak boleh nak sedar. Dia nak tak dapat. Bila dia makan, makanan dia buat ni berat nak sembahyang. Semua ibadat semua berat. Itu maknanya makan tu tak ada berkat. Macam itulah rezeki-rezeki yang lain. Sebab tu penting baca bismillah ni dapat barakah. Dengan makna ziyadah khairin ilahin. Bertambah kebajikan bangsa ilah, ketuhanan. Wajib bahasa ilah. Dekat Indonesia ada satu orang tua. Dua orang, couple lah. Dah tua tapi tak pernah mengaji agama. Kaya. Dah tua-tua tu terfikir nak taubat. Datang kat pondok, nak masuk pondok. Pondok Indonesia ni dia umur belasan tahunnya tu, yang satu tempat lah. Orang tua dia tak terima. Minta maaf lah wajib. Apa hajat? Hajat kami Pak Kiai nak masuk pondok, nak belajar agama. Dah tua-tua, tak payahlah, balik rumah sudahlah. Beribadah je lah. Datang kelas-kelas biasa aja. Tapi kalau tak ada amalan-amalan apalah, tak apalah, macam ni lah. Nampak kakek sama bapaknya begitu mahu sekali beramal. Ini sajalah, saya ijazah lah. Kakek kalau buat apa-apa, baca je bismillah, cukuplah. Dia pun sedih lah, tak apalah, balik rumah. Balik rumah dia buat betul-betul. Apa buat? Bismillahirrahmanirrahim. Takdir Tuhan meninggal. Meninggal dua-dua ni serentak. Meninggal, Tuhan cabut jangka dua-dua ni. Lama, tak ada orang tahu sebab dia ada orang. Rumah kat atas bukit banglo. Satu hari orang lalu-lalu bau wangi. Wangi semerbak. Berkumun orang, tengok-tengok dah kaku terbujur dua-dua. Mayat mati. Dah tujuh hari, bau wangi. Cek-cek apalah amalan ni. Panggil lah Pak Kiai tadi tu, nak sembahyang jenazah. Sampai-sampai, ini atuk nenek yang datang pondok tu. Ini aku anugerah bismillah ni. Sampai wangi bau ni. Lepas tu Pak Kiai tu pun pesan, esok kalau aku mati jangan tanam dulu. Baru sehari dah bau. Tanam. Tak boleh. Belum tentu yang jadi kiai, yang jadi ustaz, kubur dia wangi. Yang wangi, yang harum ni yang beramal. Tak mesti tuan-tuan. Walaupun mengaji sekerat, dia beramal. Saya teringat tu arwah jenderal kita ni. Itu ahli syurga tu.
hari-hari kalau kaji kat ada tepi tu. Apa nama jadi apa? Ah tu. Yang meninggal tu. Masya-Allah. Kita tak tahu. Atas kita ni siapa dulu masuk syurga. Tak mesti yang baca ni masuk ni. Karena yang dengar yang lebih ni. Yang tidur tak tahu. Kemudian dia kata apa lagi? Atau kita bismillah. Ya beramal lah tuan. Bismillah ni. Apa nak buat? Bismillah Rahman. Nak duduk? Bismillah Rahman. Nak makan? Bismillah. Berkat, 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 berkat. Nak isap rokok? Ya bismillah. Makruh. Tak boleh. Nak minum arak? Tak boleh. Bismillah hak baik saja. Kulu amrin dibalin. Yang ada tujuan baik, boleh baca bismillah. Yang makruh, yang haram tak boleh. Maka dia kata apa lagi ni? Dan menghimpunlah keduanya itu terlebih baik. Himpun dua-dua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Minum air. Terbaik. Terbaik. Itu doa lagi. Dan aku dahulukanlah dengan bismillah. Dan aku iringkanlah dengan alhamdulillah. Kerana mengikut Al-Quran yang mulia. Al-Quran kami itu mula-mula bismillahirrahmanirrahim. Itu baru alhamdulillahirrabbilalamin. Masuk lagi arrahmanirrahim. Al-Quran mula dengan bismillah dulu. Itu baru alhamdulillah. Jadi aku pun macam itulah. Nak karang kitab ni bismillah dulu baru alhamdulillah. Cuma kalau orang tanya, kenapa dalam banyak-banyak nama bismillah ni diulang dua kali? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ulang lagi Ar-Rahmanirrahim. Ulang dua kali. Menunjukkan inilah antara nama-nama Allah yang sangat besar dan sangat agung. Dan Allah nak menceritakan antara semua sifat-sifat aku ni. Sifat aku ni ada yang Al-Jabbar. Sifat dan nama aku ni ada yang bernama Al-Qahar. Tapi wahai hamba aku, kumulai dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lebih dari nama yang lain. Besar dari nama yang lain lagi. Pengasih Allah lebih daripada kerasnya Allah. Mutakabirnya Allah. Allah tak mula bismillahir mutakabir, tak mula. Allah mula bismillahirrahmanirrahim. Rahmat lebih lebih besar daripada murka Allah. Betul kata apa lagi? Dan aku dahulukanlah, maka bermula permulaan itu dua bahagi. Yang pertama mula hakiki. Mula yang hakiki itu, maka hasillah dengan bismillah. Yang keduanya permulaan yang idhafi, mula juga tapi sebelum dia ada ada yang lain. Maka kumulailah dengan alhamdulillah. Faidatun, ini sedap ni. Ini suatu faedah. Kata Syekh An-Nasafi, bermula segala kitab yang diturun kepada langit, daripada langit kepada dunia ni ada 104. 104 suhuf akan 100 itu 100. 4 suhuf akan Nabi Syith 60. Akan Nabi Syith 60. Nabi Ibrahim 30. Nabi Musa dahulu daripada Taurat 10. Ada berapa dah tu? 60, 30, 10, 100. Dan Taurat dan Injil dan Zabur dan Al-Furqan, Al-Quran. 4. 4 campur 100, 104. Maka sekalian makna segala kitab itu dihimpunkan dalam Al-Furqan. 104 kitab ni, isi kandungan dia tu semua, semua isi kandungan kitab-kitab ni duduk dalam Al-Quran. Betul, Quran ni dia simplified. Segala yang dalam Taurat, Zabur, Injil tu dah masuk dalam Quran dah. Tak perlu dah kita berhenti Injil, tak perlu nak kaji dah. Taurat tak perlu dah. Cukupkan Quran tu. Kemudian dan sekalian makna Furqan, ini makna Al-Quran. Furqan tu Al-Quran. Dihimpunkan dalam Fatihah. Makna-makna dalam Quran ni, segala makna ni duduk dalam Al-Fatihah. Sebab dalam Fatihah tu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim. Itu tauhid. Terhimpunlah segala ayat tauhid. Ayat tentang Allah, ayat-ayat uluhiyah, ketuhanan masuk dalam ayat itu. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Semua cerita-cerita kiamat masuk dalam tu. Dalam cerita dalam Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, akan kaulah yang kami sembah. Nak sembah macam mana kalau tak reti, tak reti fiqh? Masuk dalam fiqh, masuklah ilmu syariat dalam tu. Segala ayat-ayat hukum, segala ayat-ayat yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tu doa. Doa tu. Lepas tu kalau kita tak kata nak doa, pakcik doa sikit Al-Fatihah. Pakcik doa sikit Al-Fatihah. Al-Fatihah tu doa. Ihdinas siratal mustaqim tu kan doa. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Doa tu. Yang itu menghimpunkan semua ayat-ayat Quran yang berkaitan, semua isi kandungan Taurat, Zabur, Injil yang berkaitan dengan zikir, doa, semua masuk dalam dalam ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang lurus. Siapa dia? Siratal ladhina an'amta alaihim, jalan orang yang kau bagi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang sesat, bukan jalan orang yang kau murkai. Yang dua ni, satu cerita orang yang baik, satu cerita orang jahat. Maka masuklah semua kisah-kisah dalam Quran, kisah kisah tentang Rasulullah, kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Isa, masuk dalam siratal ladina an'amta alaihim. Semua kisah Firaun, kisah kaum Ad, kisah kaum Saleh, masuk dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habislah. Tu kata semua isi Quran tu dalam Fatihah. Kemudian tak habis gitu. Semua isi Fatihah itu pula dihimpunkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Terkandung pula dalam tu pula dah. Segala isi Quran ni masuk pula dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala makna Bismillah itu dihimpunkanlah di dalam ba-nya. Asal usul semua makna Bismillah ni buh dalam ba pula. Tak habis lagi tu. Bermula makna ba itu, apa makna ba? Makna ba itu dengan, ba tu kan bi. Ba tu kan bismillah, bi. Bi tu makna dengan. Dengan nama Allah. Apa sebenarnya makna bismillah ni? Sebab pertama-tama kalimah yang ditulis dalam kolam, kolam ni pena besar ni. Bila Allah Ta'ala cipta alam ni, benda awal sekali yang cipta antaranya ialah kolam, pen. Pen besar. Maka kolam bertanya, Ya Allah, mada aktub? Aku nak tulis apa Ya Allah? Uktub bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali tu ni bismillah. Lepas bismillah barulah segala takdir, segala perkara yang nak berlaku, sedang berlaku, akan berlaku ditulis dalam kitab Loh Mahfuz. Ditulis dalam tu. Sebab tu segala sesuatu bermula dengan bismillah. Bermula dengan titik ba tu. Maka dia kata sini, makna ba tu, ba tu bi lah, bismillah tu. Dengan, dengan apa? Dengan akulah ada barang yang telah ada, dan dengan akulah ada barang yang lagi akan ada. Bi itu dengan makna bi kana makana bi yakunu ma yakunu. Dengan akulah ada yang ada, dengan akulah ada yang sedang ada dan akan ada. Dan ditambah pula oleh setengah ulama, segala makna itu dihimpun dalam noktah, titik pula. Habislah tu ilmu noktah tu. Lah kali pergi kat ilmu noktah, titik. Dan yang dikenali dengan noktah ni, iaitu awal titik yang turun kolam, bukan titik di bawah bawah. Banyak orang syarah benda ni. Dia kata titik tu titik bawah-bawah tu kan. Titik bawah-bawah tu kemudian tu. Quran asal titik tak ada. Dia garis kan. Garis-garis tu. Titik bawah atas tak ada. Habis kenapa buat titik? Dah kita tak reti baca. Kan ba baca ta, ta baca sa. Oh dah titik. Asal Quran titik tak ada. Cuma tengok dalam dalam muzium-muzium tu. Jadi permulaan segala sesuatu ni dengan titik permulaan tu. Lepas tu kolam ni nak tulis ba, pap titik dulu baru tarik. Isyarat pada apa itu? Wahdah, keesaan Allah. Mula dengan yang satu, barulah yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Titik ba. Mula kat situ. Segala sesuatu bermula dengan titik ba. Ba tu makna apa? Bikana makana biyakunu mayakunu. Dengan akulah
telah ada yang ada dengan akulah, ada yang sedang ada dan ada yang lagi akan ada. Dan ketahuilah olehmu, bermula membaca bismillah adakala wajib, adakala sunat, adakala haram dan adakala makruh. Inilah jika ditelik kepada lainnya, kalau telik pada hukum, kepada sebab nak baca bismillah ni, kadang-kadang haram baca bismillah. Nak minum arak, apa bismillah macam arak. Nak berzina baca bismillah, tak boleh, haram. Adakala baca bismillah itu wajib dalam Fatihah. Fatihah nak dah sembahyang, wajib baca Fatihah. Dan adakala makruh. Makruh bila pula? Isap ukuk bismillah. Adakala sunat? Bila nak buat benda sunat, nak sedekah, bismillah, sunat baca. Dia ikut. Ada empat hukum kat situ. Dan inilah jika ditelik pada diri membaca bismillah itu, semata-mata baca bismillah, sunat hukumnya. Pada mazhab kita Syafi'i radhiyallahu anhu, demikianlah juga hukum membaca alhamdulillah, demikianlah juga membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sunat asal dia. Bersalahan dengan mazhab Malik kerana bermula membaca bismillah dan alhamdulillah dan selawat itu wajib seumur hidup sekali, seperti kalimah syahadah dalam mazhab Malik. Mazhab Malik, siapa walaupun dah Islam, seumur hidup sekali kena sebut bismillah sekali, alhamdulillah sekali, selawat sekali. Tiga perkataan ni seumur hidup sebut sekali. Tidak, tak sah. Berdosa. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Ni belum start kitab tu. Ni baru opening. Ni baru cerita bismillah. Tu saya buat dua kitab tu. Saya takut tak sanggup. Panjang. Buka kitab Tanwirul Qulub. Buka kitab tu. Malam hari ni kita permulaannya, opening. Biar berkat mula. Baik, kita nak mula kitab Tanwirul Qulub pula. Itu tadi kitab Tauhid, sekarang nak buka Tanwirul Qulub. Kita hadiahkan Fatihah dulu bagi pengarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi washabati qarabati wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa bismidin khususan ila sahibi صنف كتاب تنوير القلوب بإسقاط التدبير العيوب كرangan تصنيف ابن عطيلة السكندري أبو فضل أحمد محمد بن عبد الكريم ابن عطيلة السكندري رضي الله عنه ويترجمه المكرم الفاضل الكامل شيخنا عثمان بشهاب الدين بن بوديانا jazakallahu ta'ala khairal jazaa' wa asra ilahi wa askanahu bi fasil jannah jannati amin syai'ul lillah lahumul al-fatihah wa rahmatullahi wa min syaitana rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmi wa barakati. Ini kitab bernama Tanwirul Qulub, muka surat pertama juga, sama macam tadi. Ini kitab tuan-tuan, namanya Tanwirul Qulub. Apa makna Tanwirul Qulub? Memberi cahaya kepada segala hati. Memberi cahaya kepada segala hati. Kalau tadi miftahul jannah, anak kunci syurga, maka kitab yang nombor dua ni Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulubi artinya bila kita belajar kitab ni, bercahayalah hati. Bila kita beramal dengan kitab ni, teranglah hati kita itu. Terang dengan apa tuan-tuan? Cahaya iman. Bila terang cahaya iman ni, mudahlah kita menghadapi segala masalah. Maka kitab ni dia tauhid bercampur tasawuf. Tasawuf tu kepuncak tauhid. Jadi tasawuf praktikal, yang tadi tasawuf akli. Tanwirul Qulub fi isqati tadbir tadbiril uyub, pada menggugurkan makna di sini, yakni menerangkan bagi segala hati, pada menggugurkan tadbir-tadbir yang jahat. Tadbir dia ada dua.
tadbir tadbir mamduh, tadbir mazmum. Mamduh mana tadbir yang dipuji. Macam kita ni lah. Pagi ni saya merancang, tadbir makna merancang. Pagi saya nak sembahyang subuh di Masjid Lavender Heights. Lepas masuk mengaji saya nak belajar kitab. Lepas tu makan nasi lemak. Lepas tu saya balik rumah saya itu merancang tadbir yang itu tadbir mamduh. Tapi apa pun takdir Allah. Itu tadbir yang dipuji. Tadbir mazmum ini tadbir yang celia ni macam mana? Saya pagi ni nak buat ini. Tak ada apa yang boleh halang saya, mesti jadi. Lepas tu pukul 8 mesti macam ni. Tak kira ribut peti ke apa je, mesti jadi juga. Oh, dia tak kira lah. Dia tak ada, tak nampak perancangan Allah, perancangan dia je. Ini tadbir yang dikeji sebab tidak involvekan Allah. Dia tak nampak perancangan sebenarnya perancangan Allah. Kadang-kadang perancangan dia tak jadi, dia marah Tuhan pula dah. Semua kena marah. Yang inilah kita nak menerangkan hati kita ni dengan cahaya iman agar kita tak marah dengan Tuhan. Ha, jadi. Dan tak marah pada orang lain. Bila tuan-tuan dah baca kitab ni kan. Kalau saya datang lambat pun senyum je. Ustaz lambat ustaz, tak apalah ustaz, tadbir perancangan Allah. Tadbir diterjemahkan ke bahasa Melayu daripada kitab Tanwir fi Isqati Tadbir, taklif karangan bagi Abu Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Ata'ilah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Pernah dengar kitab Hikam? Ibnu Ata'ilah As-Sakandari. Ini kitab yang salah satu kitab dia, tapi dah terjemah pada bahasa Melayu. Ibnu Ata'ilah As-Sakandari, pengarang masyhur ulama sufi. Tapi asalnya, asalnya orang yang menolak sufi. Asalnya faham dia ni Ibnu Ata'ilah As-Sakandari bukan orang sufi saja. Orang syariat ke. Dia tak suka tasawuf ni. Tapi berkat doa guru seluruh tanah Mesir masa tu, akhirnya bertaubat dia. Lepas tu dia sufi besar. Sekarang kitab kita pula mengaji. Radiyallahu anhu yang mempermelayukan dia. Tak pernah dengar ni. Mempermelayukan dia. Oleh Al-Mukarram Al-Fadil Al-Kamil Syekhuna Syekh Usman bin Syihabuddin daripada negeri Pontianak. Bukan dia tu Pontianak. Tempat dia Pontianak. Pontianak ni Kalimantan lah. Dekat dengan Palu tu. Dulu Pontianak, sekarang dah kena Palu. Jazahullahu ta'ala khairal jazak. Mudah-mudahan membalas akan dia Al-Mukarram Fadil ni ahli Allah ta'ala akan sebagai sebaik-baik balasan. Wa ahsana ilahi, dan mudah-mudahan Allah buat baiklah padanya. Wa askanahu, mudah-mudahan Allah tempatkanlah dia bifasihi jannati, dengan luas syurganya. Luas syurga dia seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk. Ni kitab ni lagi halus tuan-tuan. Kecil tulisan dia. Tak maaf. Siapa nampak halus pergilah putar sikit, bagi besar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulailah dengan nama Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman dan bersifat Ar-Rahim. Macam mana syarahnya? Dah syarah tadi. Menterjemahlah ini kitab. Alhamdulillah al-munfaridi bil khalqi wa tadbiri. Yakni segala puji tabid bagi Allah Ta'ala yang bersendirilah ia dengan menjadikan sekalian makhluk, dan bersendirilah dia dalam mentadbir sekalian alam. Allah Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah Ta'ala ni hidup lagi berdiri sendiri. Seorang-seorang dia ya. Dia jadikan alam seorang-seorang dia. Lepas itu bila nak tadbir alam ni, nak kena kongsi-kongsi pula. Tak logik. Dia yang buat alam ni, dia buat langit, dia buat bumi, dia dah tadbir. Tak ada pula dia bagi kat orang pula tadbir. Kita pula mana-mana nak mentadbir dengan Allah. Nak mentadbir pencipta kita yang menjadikan langit dan bumi ni. Dia yang tahu. Dia yang roti. Macam mana nak urus dengan langit bumi ni. Nak letak kat mana. Undang-undang apa nak bagi. Semua dia tahu. Dia cipta. Lahul mulku samawati wal ardh, pemilik langit dan bumi. Dia lebih reti. Itu maksud sini. Al-munfaridi.
bil khalqi wa tadbir, al wahidi fil hukmi wa takdir, yakni Tuhan yang tunggal pada hukumnya. Hukum-hukum syarak ni dialah yang tersendiri, dialah yang menguruskannya, dia yang menyusun. Dan pada takdirnya, dan pada hukum-hukum takdir, dialah yang satu-satunya. Al-Malikilladzi laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir, yakni Tuhan yang menjadi raja yang tiada seumpamanya sesuatu, dan iaitulah Tuhan yang mendengar dan melihat. Al-Malik, jadi Al-Malik dengan Al-Malik ada beza. Al-Malik raja, Al-Malik yang menguasai. Al-Malikilladzi la yakhruju an mulkihi kabirun wala saghirun, yakni Allah Ta'ala yang memilik, yang tiada keluarlah suatu pun pada alam ini daripada miliknya, baik yang besar dan kecil, semua dalam milik Tuhan. Al-Mutaqaddisi fi kamali wasfihi anishabihi wan nazir, Tuhan yang maha suci pada kesempurnaan sifatnya. Tuhan yang maha suci pada sempurna sifatnya, maknanya hanya Allah saja yang sempurna. Barang siapa mencari kesempurnaan selain daripada Allah, dia sedang mencari benda yang tak ada. Dia sedang mencari syirik bagi Allah. Saya tak sempurna lah hidup saya ni, saya tak sempurna itulah. Memang tak sempurna, yang sempurna tu Allah je. Cari yang benda, takkan jumpa kat sini. Ini bukan tempat sempurna, ini tempat tak sempurna. Sebab tak sempurna, mencarilah yang sempurna. Itu tasawuf, itulah tauhid. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan yang dan bandingannya, yang sempurnalah sifatnya daripada umpama tak ada pun, yang seumpama Tuhan tak ada, yang sebanding dengan Allah tak ada. Allazi laisa lahu fi mulkihi wazirun, yakni Tuhan yang tak adalah baginya pada miliknya wazir. Apa tu wazir? Menteri. Tak ada menteri pertahanan, menteri perundangan, tak ada menteri-menteri itu. Habis itu Ustaz, malaikat-malaikat itu, malaikat itu dia cipta, dia jadikan perbuatan, dia nak perlihatkan pada manusia, bila kau nak mentadbir negara, nak buat negeri, tak boleh buat macam aku. Aku seorang, mu kena ada yang bahagian ini, kena ada bahagian ini, kena ada bahagian macam aku buat. Aku buat malaikat buat hujan, malaikat yang uruskan bahagian rezeki, malaikat usul juga. Buat macam ni, buat macam ni. Tapi ada pun aku, Al-Wahid. Ada pun kau, bukan seorang. Kau kena berjemaah, kena bersama-sama, kena buat ramai-ramai. Kena tolong-menolong. Itu. Lagi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdin mufawwidin liqada'ih, yakni aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah Ta'ala sahajalah yang tunggal sendirinya, yang tiada menyekutuilah baginya. Akan syahadah, akan sebagai penyaksian hamba yang menyerahkan bagi qada Tuhannya. Mustaslimin lahu fi hukmihi wa imdaih, hamba yang mentaslimkan, taslim ada serah baginya pada hukumnya dan kehendak-kehendaknya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddilu ala jami'i anbiya'ih, yakni aku naik saksi dah aku bahawa Nabi Muhammad itulah sebenar-benar hambanya dan pesuruhnya yang terlebih afdal daripada segala Nabi. Ada Nabi dengan Nabi ni pun ada afdal dan kurang afdal. Faddalna ba'dahum ala ba'di, kami lebih sebagian yang lain. Rasulullah yang paling afdal daripada segala ini. Al-Mahsusi bi Jibrili Al-Mahsusi bi Jazili fadlihi wa i'ta'ihi, yakni Nabi yang ditentukan dengan kelebihannya dan karunianya, pemberiannya pada hari kiamat. Hanya Rasulullah seorang yang ada syafaat kubra, yang syafaat mencepatkan proses hisab, dan yang seorang-seorangnya yang boleh memasukkan umat dalam syurga, syafaat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iri anbiya'ih,
mudah-mudahan memberi rahmat Allah atasnya dan sejahteralah atasnya dan atas sekalian nabinya. Wa ala alihi wa sahbihi al-mustamsikina bisunnati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat atas ahlinya dan sekalian sahabatnya berpegang mereka itu dengan jalannya dan sunnahnya. Amma ba'du, falamma ra'aitul kitaba tanwirun fi isqati tadbir ta'lifi Abil Fadl Ahmad bin Muhammad Abdul Karim bin Atha'il As-Sakandari Al-Maliki radhiyallahu anhu tarajjamtu ma tayassarami wa taraktu ma la afhamu minhu wa in lam akun ahlan lidhalik. Adapun kemudian daripada itu, maka pada ketika melihat aku akan kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir karangan Abi Fadl namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atha'ilah As-Sakandari, Iskandari ini Iskandariah Al-Maliki bermazhab Malik, aku terjemahlah barang yang mudah makna daripadanya. Ku tinggalkan sesuatu yang tidak faham aku daripada dia. Dia kitab asal dia tebal. Dia tebal tu. Ni terjemah dan nipih. Dia tak terjemah semua. Dan jika tiada aku ni ahli bagi demikian itu sekalipun. Ni tawaduk orang dulu ni. Orang dulu dia kata apa? Dia kadang-kadang aku ni terjemah je. Aku ni tak ahli ni. Aku ni jahil. Aku ni bebal. Biasa tu. Tapi orang sekarang ada satu prof. Dia baca kita. Tengok. Tuan-tuan tengok. Pengarang dulu dia mengaku dah. Dia bodoh. Dia bebal. Baca buat apa kita? Tak kerti. Bukan tak, dia tu tak kerti. Orang sekarang dikarang oleh profesor, doktor, semua masuk. Orang dulu, saya hamba yang fakir, yang hina. Nama pun tak sebut. Sebab takut riak. Tak nak pun sebut nama dia. Baca isi dia. Wallah asalu ayya ja'alu khalisan li waliyil karimi wa yataqabbalu bi fadli amimi bi jaisina Muhammadin afdhalus salati taslim. A innahu ala ma yasha'u qadirun wa bil ijabati jadirun. Dan aku pohon akan Allah Ta'ala bahawa menjadikanlah ia akan dia bersih kitab. Bersih, tak ada riak, tak ada ujub bagi zat Tuhan yang mulia. Dan bahawa menerimalah ia akan dia dengan kemurahan kurnianya yang lengkap, dengan tinggi pangkatnya dan rajatnya penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati wa taslim. Kerana bahasanya Allah Ta'ala atas suatu mendaklah ia lagi puasa dan dengan merimu doa sebenarnya. Wallahualam, kita buka kitab tu eh. Tak mula lagi ni. Ni baru nak mula faslun. Wallahualam. Yang ini kita bermulalah dua kitab ini. InsyaAllah kita baca sikit-sikit. Kitab kedua ni nanti kita akan huraikan firman Allah Ta'ala. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Yani, sampai akhir. Ini dia mulakan dengan ayat Quran tu. Nanti dia akan huraikan. Apa maksud dia? Apa maksud kita ni tak ada pilihan? Apa maksud tak mengganggu? Apa maksud kita ni campur tangan urusan Allah? Apakah akibatnya bila kita redha dengan takdir Allah? Habis sampai habis. Dan banyak cerita-cerita kisah-kisah orang salafus soleh dulu. Sangat menarik. InsyaAllah. Jadi inilah dua kitab hadiah untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan diberkati Allah, kita dapat makni-makninya dan beramal untuk bekal kita nak bawa mati nanti. Satu miftahul jannah, anak kunci syurga. Satu lagi tanwirul qulub, memberi cahaya pada hati, insyaAllah. Dan pada hari Rabu saya pun tengah dah setting satu kitab lagi tu, tentang tasawuf dan tarekah tu. Saya ada satu kitab kecil 6 surat je. Tu kita akan baca insyaAllah pada sebulan sekali tu kan. Tu kitab lain pula. Wallahu'alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi sultanih bil alim qulubana nasta'min asrarana وشهد بيأتي والحمد رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.